Oke teman-teman, jadi itu tadi kisah perjalanan yang gabut banget. Jangan lupa subscribe, like, and comment, share tentunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi hari ini kita berada di kota Genteng ya. Masih kondisi PPKM. Bentar. Oke kawan, kita belok kiri. Ini ada pengamen, mantap. Terus belok kanan. Wah, ini ada Telkom ya, Wifi. Dulu saya pernah kesini Wifian di Telkom ini. Wah, nostalgia pokoknya. Sampai lama banget. Cuma sekarang kalau saya di rumah ada Wifi, jadi upload video tinggal klik-klik tidur. Ini banyak toko yang tutup teman-teman. Peraturan baru masker 2 ya, kalau kawan-kawan belum tahu. Tadi saya ke KDS itu disuruh pakai masker 2. Wah, masker 2 seluruh ngap banget. Cuma ya gimana, udah peraturan, jadi kita hidupnya itu udah nggak normal ya. Ini banyak makanan kecil, cuma saya udah kenyang. Ya, kita hampir sampai yang namanya alun-alun. Rame. Ini ada es buah. Nah, wah banyak banget kalau 10.000, 5.000. Eh, rame seluruh. Banyak warga berjualan ini ya, RTH Maron. Oh, olahraga. Gue mau beli itulah. Oh, ini sate. Ini guys. Ini. Jadi saya itu ini lama ini nyata. Nah, kita beli sate ini lur. Sate pentol. Sepuluh tusuk 3.000. Wah. Hitung ewu, Bang. Campur. Ya, saya ngerti tadi. Dibungkus ya, Mas. Yo. Oke, teman-teman. Jadi ini ya, RTH Maron. Masih banyak orang-orang. Wow, banyak yang gabrut. Jadi ini tuh masih tutup kalau nggak salah sih. Wah, ini kamera saya getar banget ya. RTH Maron. Wih, terjatuh guys. Sakit itu. Tapi nggak nangis. Terus saya sah nangis. Jadi di sini ada sebuah pohon keramat lor. Itu pohon keramat. Itu ada pohon keramat. Enggak salah. Ini kan masih sore. Jam berapa ini? Ini jam 4. Di sini dulu tuh banyak itu ya, apa namanya? Yang di sewain itu loh, yang muter-muter anak kecil. Sekarang tutup. Kondisinya ya seperti ini ya. Oke, lur, kita lihat sate kita. Yo. Oke, matur nuwun.
baca Milan Slur. Nanti kita ada waktunya makan. Ini semua ngapain? Rapat lur. Aspal. Oh, jadi ini udah dibuka kah? Oh, belum ini sebenarnya. Mohon maaf pengunjung. Masih ditutup kayaknya. Wih. Oh, ini ada mau diaspal ini, Bumi Maron ini mau diaspal ini. Soalnya udah dikasih cairan pengaspal. Lama ini. Aman, aman. Gas. Yuk kita putar-putar kota aja ya. Habis itu kita pulang. Mumpung di sini. Ya. Wah, ada banyak orang mancing, Lur. Yang hobi mancing. Wah, tapi kok mengering ya. Hobi saya sebenarnya mancing, tapi enak buat video gini ya. Sekarang hobi saya buat video sambil ngeplok. Ah, itu ada penutupan jalan. What happen? Wah, kita nggak bisa lurus ini. Ini lampu merah ya. Maaf, ada proyek jalan. Oh, ternyata ada pembangunan jalan ya, Kak. Gak bisa lurus, kita bisanya belok. Jalannya sudah halus ya sini. Padahal dulu hancur. Iya, sekarang halus loh. Sudah berapa tahun saya nggak kesini. Wih, sate saya hampir jatuh. Astagfirullahaladzim, belum makan saya ini. Bentar lah, sabar. Wah, jalannya habis lur. Ya, jalan aslinya itu seperti ini. Nah, ini gemblodok. Kecil banget. Gak betah ini kalau saya. Ini apa ini? Sekolah Muhammadiyah 1 SMK ya. Ya. Jadi beberapa toko emang tutup ya, teman-teman. Mungkin efek dari PPKM darurat. Soalnya itu PPKM darurat itu domino ya efeknya. Tidak cuma satu orang tapi seluruh. Wah, di sini ada kampung 3D ya, teman-teman. Jadi ini dia kampung 3D ya, sama datang di kampung 3D. Ya, ini ada pertigaan. Kalau kita belok kiri itu kita mau ke Singojoro. Singojuruh. Tapi kita ke kanan ya. Soalnya kita mau muter-muter genteng. Blok lur, blok. Kalau apa namanya?
butuh beras di situ tadi. Ada karnaval. Oh ya, ngomong-ngomong udah 2 tahun ya kita nggak karnaval, dan tahun ini kayaknya juga nggak karnaval. Saya sekarang lagi musimnya COVID, Agustus sepi. Oke kawan, ini dia pertigaannya, lampu merah, kita belok kanan ya, udah lampu hijau. Wah, kita menghadap ke matahari. Kamera saya ngentang kalau gini. Mohon maaf, pintu ditutup sementara, terserah Pak. Pak, ini banyak angklung ya, PJB. Tadi di sana juga ada. Kondisinya seperti ini, teman-teman. Sayangnya kita melawan ini ya, melawan matahari. Ini ada masjid. Masjid besar genteng, ayo kapan ke situ terakhir? Saya kalau apa namanya itu, wah ini nggak bisa disalip ini. Ternyata ada, ini mobil besar kok iso lurus ini, kenapa bisa? Saya di sini itu ada pasar ya kawan-kawan, ada pasar. Jadi untuk mobil-mobil gede itu nggak diperbolehkan karena ini ya, seperti ini macet. Coba nggak ada mobil tangki lurus ke sini tadi. Ini kok, tapi kok rame ya? Emang pasar. Oh ya, ini pasar ya. Pasar genteng lur. Wah, padat. Jadi pasar tetap beroperasi ya. Kalau pasar diliburkan udah banyak yang mutiar. Ini ada lampu merah. Oh, lampu ini penyeberangan. Master. Macet selur. Jadi kalau di daerah saya itu macetnya itu seperti ini teman-teman. Jadi dia tetap jalan pelan, tapi tetap nggak bisa apa ini, nggak bisa ngebut. Nah itu dinamakan macet. Biasanya itu kalau macet itu ya berhenti, berhenti. Tari sel. Laras di toko Bandung, Bandang. Sabar, oke Pak, sabar. Bares. Iya. Oh ya, ini Bares. Iya, Bares. Jadi Bares, toko Bares itu gede banget. Saya kalau beli apa-apa itu di Shopee, itu jadi Bares. Ayo, 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 mau kemana? Wah, bapaknya santai Pak. Oke, aman, aman. Oke, kita hampir sampai. Jadi kita tadi di lampu merah itu ya, belok ke kiri dan nembusin ke sini. Kotanya ya ini lur, rame banget. Kalau jajak sepi, rame sini sekarang. Genteng. Saya di sini ada supermarket dua ya. Ini ada Sunfest Mall. Terus di sini ada yang namanya KDS. Kalau di sini punya Sunfest Mall ini punya itu ya, bioskop. Keren, seru. Saya sekali nonton kemarin sama siapa ya? Oh, sama itu. Ah, bocil. Oke teman-teman, jadi itu tadi kisah perjalanan yang gabut banget
Jangan lupa subscribe, like, and comment, share tentunya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung ataupun belum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again next tomorrow, later.